وجعل عليك صلاة وسط النهار إخمادا عنك لما أظهره بذلك الوقت من وقود ناري الله وجدikan atas engkau sembahyang di tengah siang. Allah wajibkan sembahyang zuhur. Itu antara lain fungsinya adalah memadamkan neraka yang dinyalakan untuk engkau. Nah, panasnya zuhur itu, ujar Nabi, min syiddati baihi jahannam. Panasnya zuhur itu adalah merupakan bersangatan hembusan napasnya jahannam. Nah, padamkan jahannam itu dengan sembahyang, sembahyang 4 rakaat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang zuhur itu artinya orang yang nerakanya selalu bernyala untuk dirinya. Orang yang meninggalkan zuhur tentu orang yang sangat renggang dengan Allah. Sembahyang zuhur ini sembahyang yang sangat dirindukan. Sangat dirindukan karena Allah mewajibkan zuhur setelah 6 jam dari subuh. Nah, orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang hubungannya sangat bagus kepada Allah, merindukan datangnya zuhur karena lama menunggu zuhur itu 6 jam. Dan Allah melarang sembahyang zuhur jam 10 karena sudah ada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Jadi sembahyang zuhur sembahyang yang merupakan ma'shuqul arifin, sembahyang yang dirindukan oleh orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah mensyariatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadakan sembahyang duha. Nah, duha ini sembahyang orang yang sudah tidak tahan lagi menunggu kerinduannya kepada Allah, menunggu zuhur duha. Yang mana abdal waktunya di 4:15 sekitar jam 9:30 atau jam 9. Nah, ini sembahyang menyangga ketika, menyangga mengurangi kerinduan kepada Allah. Diadakan sembahyang duha sehingga hubungan kepada Allah selalu terhubung, selalu terjalin. Jangan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. La فإنك غافر.